umat muslim akan menjalankan ibadah hari raya Idul Adha 1440 Hijriah pada tanggal 10 Zulhijjah dan bertepatan pada hari Minggu 11 Agustus 2019. Nah, sebelum hari raya Idul Adha, umat muslim dianjurkan untuk melakukan ibadah sunnah, yaitu menjalankan ibadah puasa tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Puasa tarwiyah jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah, sementara puasa Arafah jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Berikut ini niat puasa tarwiyah dan Arafah. Saat menjalankan ibadah puasa tarwiyah, Allah akan memberikan pengampunan pada kita atas dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Sedangkan pada puasa Arafah, Allah akan memberikan pengampunan untuk satu tahun setelahnya. Nah, itu tadi dua ibadah sunnah yang bisa dilakukan sebelum Hari Raya Idul Adha. Semoga dilimpahkan pahalanya ya, Tribuners. Jangan lupa subscribe ya!